الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، ما يهدي الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم رب تمم بالخير، رب ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اما بعد، مسلمين مسلمات، وانتوان dan puan-puan jamaah kuliah zuhur Ali Korea Surau Itihadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tamanya mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya untuk kita dapat sama-sama menunaikan solat berjamaah. Dan bersyukur Allah tidak menggerakkan hati kita bagi menambah sedikit pengetahuan dan ilmu yang berkait dengan agama yang kita yakini akan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan untuk kita selalu duduk di dalam majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga Allah di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan majlis ilmu yang kita hadiri akan menjadikan kita bertambah bijak, khususnya dalam memahami hukum hakam yang berkaitan ajaran Islam, insyaAllah. Perkongsian kita pada pertemuan tengah hari ini, kita akan sambung pelajaran 2 bulan yang lalu. Kita berbicara tentang 15 faktor diterimanya amal ibadah di dalam kehidupan. Mari kita bincang satu persatu. Kita sudah bincang, kalau kita nak beramal ibadah, Allah terima amal ibadah kita ada 15 syarat. Anda sudah bincang satu persatu, tidak perlu diulas balik. Ya, baik. Yang pertama sekarang, ya, kalau kita nak beramal ibadah, syarat diterimanya amal ibadah yang pertama adalah niat. Apa-apa yang kita buat, titik tolaknya ia bergantung kepada niat untuk apa kita buat. Toh, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu, bahwasanya semua amalan itu berpunca titik tolaknya, letaknya ada pada niat kita. Tuh. Hadis yang lain, itu tadi hadis riwayat jemaah. Innallaha la yaqbalu 'amalal 'abdi illa biniyatin khalis. Allah tidak menerima amal manusia melainkan dengan niat apa yang ada pada dalam manusia. Urusan niat ini urusan yang kita tidak tahu. Cuma nak bagi tahu, dalam Islam, apa-apa yang tuan-tuan puan-puan buat, letak amalan kita, bermulanya amalan kita, letaknya ada pada niat. Hadis yang lain sebagai perbandingan. Niatul mu'min khairun min amalih bidunin niat. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalan baik yang tak ada niat. Apa?
Niat orang beriman lebih baik daripada amalan baik yang tak ada niat. Nah gimana nih? Tak ada apalah saja ya. Nampak? Buat amal baik, tak ada niat. Lebih baik niat tapi tak diamal. Cuma jangan pula tak diamal dulu. Niat ya tak boleh lah. Kenapa? Tuan tu niat, contoh. Saya niat nak pergi mengaji. Dan niat nih, dari pagi nih nak datang pergi kuliah. Tiba-tiba pula, last minute pula, terpaksa, tak boleh datang. Pahala tetap dapat. Tuan-tuan datang ke surau, duduk dengan ustaz. Kenapa? Alah, daripada tak ada apa kat rumah, duduk eh lah. Dapat, tuan-tuan dapat. Tapi sebab niat tu tak ada, tak ada. Di situ beza kita, bezanya. Baik, itu niat. Baik, sekarang apabila kita sebut tentang niat dalam Islam. Jadi niat itu apa? Ya, niat dalam bahasa Arab. Ya, an-niyat qasdu syai'in. Bahasa Arabnya dulu. Niat adalah ya, sengaja, menyengaja sesuatu yang diiringi, yang disertai dengan perbuatannya. Saya nak buat, terus dibuat. Kalau mampu dibuat. Sengaja berkehendak, berkeinginan dalam hati yang diiringi dengan perbuatan, itulah namanya niat. Tuh. Kita sengaja nak buat benda, terus dibuat, niat. Sebab dalam niat ini ada tiga. Ada niat, ada azam, ada qasad. Niat tu. Ya. Kalau azam, bendanya panjang. Sekarang buat, tahun depan baru, itu namanya azam. Azam pun niat juga. Qasad. Dia tengah-tengah. Niat, terdetik, terus dibuat. Itu niat. Tiga-tiga ini sama. Azam. Azam pun niat. Azam saya tahun ini kan azam tahun baru kan. Azam tahun baru, apalah. Tuhan pun sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu azam. Qasad itu kehendak. Kehendak hati. Niat, keinginan yang terus dibuat. Tiga-tiganya sama. Nah, jadi niat ini qasdu syai'in muqtaronan bifi'li. Sengaja untuk melakukan sesuatu yang terus dilakukan sesuatu yang kita inginkan. Tuh. Tapi tiba-tiba ada penghalang, maka sebab tuan-tuan sudah ada niat, pahala tetap dapat. Cuma amalan yang dibuat tak dapat. Tuan-tuan nak pergi mengaji, tiba-tiba last minute tak dapat. Mungkin perut tak sedap ke. Last minute cancel, tak dapat pergi. Pahala tetap dapat. Cuma amalan datang dan duduk mengaji tak dapat lah. Terbalik, tuan-tuan duduk mengaji, pergi mengaji. Tuan-tuan tak ada niat, tahu lah daripada di rumah tak ada apa, baik duduklah ke surau. Dapat tu tuan-tuan duduk. Mengaji tu dengan ustaz. Tapi tuan-tuan tak dapat sebab tak ada niat. Ini peran pentingnya niat di dalam kehidupan kita. Baik, itu yang pertama. Itu definisi niat. Yang kedua, niat ya. Niat adalah syartul amal. Tuh. Niat adalah syarat diterimanya amalan, ya, dan betul tak betulnya amalan. An-niyat lil amali wal fasadi shalah fihal amal lisa'iri syartun niyat. Niat adalah tuh syarat untuk beramal dan membetulkan amal. Itu takrif, ya, di dalam niat tadi. Itu definisinya. Baik. Nah, jadi dalam hal ini kedudukan niat dalam Islam, ya. Kedudukan niat dalam Islam ada dua. Dua fungsi, dua peranan. Kenapa dalam Islam mesti ada niat? Tak boleh ke Ustaz kalau buat terus saja. Kenapa mesti ada niat? Sikit-sikit niat, sikit-sikit niat. Kenapa dalam Islam niat ini perlu? Yang pertama,
kedudukan niat dalam Islam yang pertama, ya, tamyiz, ya, untuk membezakan bainal adat wal ibadat. Kedudukan niat yang pertama, tamyizun, sebagai pembeza antara adat dan ibadat. Contoh, tuan-tuan mandi. Tuan-tuan mandi, mandi aja lah. Tapi kalau hari Jumat, tuan-tuan, saya niat mandi hari Jumat. Ah, itu mandi sudah jadi ibadah. Mandinya sama. Tuan-tuan mandi. Hari Jumat, tuan-tuan mandi. Tapi kalau tuan-tuan niat, oh hari ini Jumat, saya niat sunat kita mandi hari Jumat. Maka mandi yang tuan-tuan biasa buat tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari, dengan tuan-tuan mandi yang sama mandinya Isnin sampai Kamis, tapi karena Jumat disunatkan mandi pada hari Jumat, tuan-tuan niat saya mandi pada hari Jumat, maka mandi yang hari Jumat jadi ibadah. Kenapa? Ada niat. Kedudukan niat yang pertama, tamyiz al-farq bainal adat wal ibadat, yang membezakan antara adat dan ibadat. Itu yang pertama. Nah, ya. Yang kedua, apakah kedudukan niat di dalam Islam? Apakah peranan niat dalam Islam? Yang kedua, kedudukan niat dalam Islam, yang kedua, qasdul amal, untuk menyatakan, ya, untuk menghalakan, ya, bahwasanya amal yang dibuat adalah untuk Allah. Tonton buat, buat aja buat. Tak ada niat, dapat baik dapat. Tapi tuan-tuan tak dapat iya di pahala di sana. Tapi kalau tuan-tuan saya niat, apa yang tuan-tuan buat akan ditulis sebagai pahala. Ulangi, kedudukan niat, peranan niat yang kedua sebagai qasad, untuk menghalakan apa yang kita buat akan diberi oleh Allah pahala. Tapi tuan-tuan buat baik, tak ada apa, dapat baik, dapat pahala, tak. Dua. Yang ketiga, ya, kedudukan niat yang ketiga, untuk apa sih dan kenapa sih kita sebut amal hidup mesti ada niat? Yang kedua, ya, jiddiyatul amal, untuk melakukan perbuatan yang betul-betul mengikut panduan. Kedudukan niat ketiga, untuk kita betul-betul apa yang kita buat ini yang syariat ajar pada kita. Contoh, ada orang mencuri, niatnya apa? Niat nak tolong orang. Tuh. Tapi ingat, mencuri, tahu tak ceritanya Robin Hood? Ada kan cerita apa Robin Hood? Nah, niat ini agar apa yang kita buat sejalan dengan syariat, itu pasal kita kena niat. Jadi tuan-tuan tak boleh niat tapi benda yang dibuat tak betul, maka salah. Maka niat ini peranannya, kedudukannya yang ketiga adalah untuk membetulkan amalan sesuai dengan syariat. Tiga. Jadi tuan-tuan, puan-puan, anak ulang, kenapa sih dalam Islam apa yang dibuat mesti ada niat? Mesti kena niat. Tak boleh kalau kita main buat macam itu saja. Baik. Ya. Dalam Islam tolong ingat, tuan-tuan buat. Tuh, mesti kena niat. Kenapa kena ada niat? Karena tiga peranan. Saya ulang sekali lagi, peranan niat ada tiga. Sebab semua apa yang tuan-tuan buat pasti bermulanya apa yang tuan-tuan akan buat bermula dengan niat. Kenapa kita kena niat? Yang pertama, untuk membezakan at-tamyiz bainal adat wal ibadat. Peranan niat, kedudukan niat yang pertama, untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Itu kedudukannya, itu peranannya. Macam tadi apa satunya? Tonton mandi, tiap hari tonton mandi. Tapi hari Jumat kalau tonton mandi macam tiap hari tonton mandi,
Mandi tak ada apa. Tapi saya mandi pada hari Jumat sunat karena Allah. Itu mandi sudah jadi ibadah. Kenapa? Karena ada niat. Dan ada perintah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Satu. Yang kedua, kenapa kita kena niat? Tuh, kenapa kena niat? Yang kedua, ada qasad. Tuh. Agar apa kita buat, ya? Apa kita buat, itulah apa yang diperintahkan. Lain tuan-tuan buat, tak ada niat, sama dapat. Tapi kalau tuan-tuan ada niat qasad, saya nak buat, insyaallah yang dibuat akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar apa yang dibuat diberi pahala oleh Allah. Itulah tiga kedudukan niat di dalam Islam. Baik. Ya. Sekarang, apakah kelebihan? Apakah keutamaan niat di dalam hidup? Mari tuan-tuan. Tadi kedudukannya tiga. Sekarang kelebihan niat di dalam kita melaksanakan amal ibadah. Baik. Muslimin dan muslimat, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita niat, kedudukan niat atau keutamaan niat. Yang pertama, ya. Kedudukan niat atau keutamaan niat yang pertama, ya, agar mencapai redha Allah. Orang kalau niat, ya, matlamat yang pertama untuk mencapai apa yang Allah redha. Satu, ya, itu kedudukan niat. Tuh, ya, yang pertama. Yang kedua, ya, kedudukan niat, fungsinya niat, ya, yang kedua, ya, untuk menjadikan kesungguhan. Orang kalau niat dengan tak niat, biasanya orang yang niat semangatnya lebih. Orang tak niat biasanya cepat mengalah, cepat kalah. Kedudukan niat, apa yang dalam kesungguhan. Tuh. Makanya orang kalau buat apa-apa dengan niat, dengan orang yang buat apa-apa tak ada niat, biasanya yang ada niat lebih tahan lasak, lebih handal berbanding orang yang tak ada niat. Ya, tak apalah. Tak apalah. Ya. Nampak? Tapi dengan niat semangat. Tuh. Macam mana sedih tuan-tuan kalau nak fikir isteri tengah kat hospital. Tapi nak buat macam mana? Nak tolong pun tak boleh. Isteri dekat ICU sekarang. Ya, sempatlah tadi lah, ziarah sekejap. Tuh. Itu pun tengok macam tu je. Tak boleh. Tak boleh lebih pula. Tak boleh, kita doa je lah. Semangat. Nak sedih tu memang sedih. Tapi tanggungjawab dengan umat tetap kita kena tunaikan. Kenapa? Niat. Kalau tidak, patah semangat lah. Tak boleh, cancel aja lah. Duka umat ya. Buat apa nak bersedih-sedih pun tak guna juga. Nampak? Hari ini pula ada 7 ceramah. Ya. Tuh. Satu kenduri 8 ini. Ini lepas dari sini, balik rehat sekejap. Lepas itu pergi Sungai Udang pula. Ke Kelang. Lepas maghrib, pergi Balakong. Lepas Isya, Bukit Canggang. Tuh. Ya. Tak apalah, kita gagalkan juga semangat lah. Walaupun pikiran kadang-kadang serabut, tapi tak apa. Tak apa. Kita minta pada Allah yang terbaik. Saya cakap tak apalah, yang terbaiklah. Semua Allah dah aturkan semuanya. Ya, manusia hanya setakat buat apa yang terbaik yang Allah suruh. Keputusan akhir tetap ada di tangan Allah. Kalau macam itu kita mikir tak lebih. Yang penting niat kita ni jalan. Jadi tujuan ketampuan kita kena niat. Yang kedua, nak bagi semangat. Kalau itu niat tak betul, biasanya kita cepat kalah. Dan cepat down. Semangat tak ada. Kenapa? Sebab tuan-tuan, niat kita ni tak betul. Itu yang kedua. Kedudukannya, ya, yang kedua adalah untuk memberi semangat. Ya. Yang ketiga,
kedudukan niat di dalam Islam. Ya, kenapa kita kena niat? Ya. Kedudukan niat dalam Islam, ya. Yang ketiga adalah untuk menyatakan ketaatan. Kalau tuntun niat, mana tuntun 100% saya mentaati apa yang disuruh oleh Allah. Itulah niat. Orang kalau tak ada niat biasanya cepat melencong. Tuh. Kedudukan niat yang ketiga adalah untuk menyatakan, untuk membuktikan ketaatan terhadap perintah Allah. Dengan niat itulah, walaupun macam-macam ujian, insya Allah taatnya masih tetap. Biasanya orang kalau tak ada niat biasanya akan kalah. Tuh, mungkin niat, tiba-tiba niatnya macam itu, dapat saja, niat sudah jadi lain. Oh, dulu bukan main, gunggang-gunggang, dah dapat saja, tukar dah, dia corner dah, tuh. Dia ghostan balik dah, tuan-tuan. Eh, dulu kau bukan main niat gini-gini, lah dapat aja sudah jadi lain pula dah. Kenapa? Niat kamu tak betul. Kenapa? Maka kedudukan niat dalam Islam untuk, ya, menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan niatnya betul karena Allah, insyaallah tuan-tuan, ujian halangan ana tahu tuan-tuan. Contohnya apa? Ana sendiri ini ya. Ana tahu yang namanya berdakwah ini resiko tinggi tuan-tuan. Tambahan lagi ana ini foreigner. Jadi cabaran itu lagi lebih berbanding orang tempatan. Ana tahu tuan-tuan. Rezeki itu, anda 23 tahun berdakwah di Malaysia. Tuh. Tapi niat, i'la'i kalimatillah wal'i'la'i dinillah, apa resiko anda kena tanggung? Anda sedar, namanya orang berdakwah, memang akan ada cabaran. Tuh. Tetapi dengan sebab niat, anda tak bertukar. Tuan-tuan. Kalau anda nak minta maaf, kalau anda tak jadi pesara, insyaAllah tuan-tuan. Bukan kata nak cakap besar, tidak, tidak. InsyaAllah boleh. Dan ada pun yang menawarkan. Tak apalah, dunia dakwah adalah jalan hidup kami, jalan hidup aku. Ana niat 23 tahun, macam-macam tuan-tuan. Ya. Tuh, kena belasah, kena tendang, belum ada lah macam Nabi itu tuan-tuan. Gam, oh jangan tanya tuan-tuan. Macam-macam gam, cap gajah ada, uhu ada, macam-macam gam tuan-tuan. Ana sedar tuan-tuan, tapi dengan niat itu tuan-tuan, tak luntur. Tak tahulah besok lusa pula tiba-tiba luntur pula, tak tahu. Harap-harap janganlah, itu je. Kenapa? Niat itulah dia. Coba kalau niat tak kuat, habis. Nampak tak tuan? Itu pasal ad-da'watu fannatun wal masyaqqatu 'alayha jihadun. Dakwah itu adalah ujian. Tuh, dakwah itu adalah seni untuk mengajak orang. Macam mana kita diuji oleh Allah ngajak orang ni? Macam mana? Oh, gini gini gini. Ujian. Wal masyaqqatu, kepayahan dalam berdakwah, itulah jihad yang sebenar orang berdakwah. Ana sepanjang 23 tahun 9 kali accident. Ngantuk ke apa sebenarnya? Orang berdakwah kan. Macam mana ni tuan? Allah mudah-mudahan Allah kuat ajalah. Ya, orang dah book dah 2 3 bulan yang lalu. Kalau tak datang pula kan terkecil pula hati nak ganti, mungkin orang kadang-kadang tak nak. Kadang-kadang orang tu marah pula. Ya. Dan keadaan isteri pula tengah dalam keadaan yang sakit kan, yang memerlukan perhatian. Paksalah anaklah suruh jaga sementara kan. Jaga pun tak boleh masuk dalam ICU kan, tak boleh. Ya. Tapi gagah juga. Dengan apa nak gagah? Dengan niat itulah jadi gagah. Kalau tak ada niat, kalau lemah semangat tak niatnya habis. Anda sendiri dalam keadaan dilema yang sama tuan-tuan. Ya. Tuh. Minta tolong tuan-tuan, doakan kami tuan-tuan. Ya. Anda dalam keadaan yang ya. Masuk pula SJMC bila aduh. Belum masuk hospital tuan-tuan, tanya dulu, ada tak deposit 20k? Ya, nak buat macam mana kan? Orang sakit takkan nak tarik balik pula. Ya. Tuh. Ke hospital kerajaan free lah sebab isteri pesara UITM. Tapi sebab macam tu aja dah keluar masuk ke hospital kerajaan tu tak ada apa semua. Cuba-cuba. Rupa yang dicoba yang betul dah. Insuran tak ada. Belum masuk dah tanya, ada duit tak 20k? Aduh.
abang ibadahnya macam mana nih, Ustaz? Iyalah, enggak sampai sini tak kena patah balik pula. Iya. Tuh. Kidney itu rosak. Pasal kencing manis kan. Mata belum settle lagi. Dah 10 bulan buta. Ya. Tuh. Tiba-tiba Allah takdirkan pula kena pula kidney, kena pula jantung. Tuh. Ya, kalau pikir malah terpikir, Tuan, ya. Tapi kena dijalanilah. Dengan niat itulah jadi semangat, Tuan. Tak ada semangat kalah, Tuan. Anak pun kalah terus, Tuan. Kalau tak ada semangat kalah. Macam mana anak kehilangan abang ujung tahun baru ni kan. Anak baru balik ni, baru balik kurban bersana kan. Anak cakap, 4 hari aja. Anak kalah, saya kata anak kalah. Saya kata, Kak, ya maaf saya tak lama-lama sini. Kenapa? Suasana tidak mungkin. Hati itu banyak sangat memori yang ditinggalkan. Anak dengan abang sepanjang 20 tahun. Anak kehilangan abah dan emak kan. Itu kalah. Yang ini pun anak belum kalah lagi. Masih gagal lagi. Ya Allah, kuatkan semangat Allah. Ada 3 lagi ceramah ni malam ni. Setelah di sini, jangan kau kalahkan aku ya Allah. Beri kekuatan. Ya, tak bukan anak amri itu, tapi dengan asbab niat inilah anak jadi gagah. Tuan, tak ada niat anak kalah, Tuan. Betul. Ya, tu gambarnya. Anak cakap dengan saya tolong. Ya, ada apa-apa beritahu. Anak standby. Kalau anak standby pun tak guna juga. Tak boleh masuk kan? Lain kalau boleh semua kan? Duduk kat luar ya. Tu gambarnya macam tu, Tuan. Ah, itulah peranan niat. Itu kedudukan niat yang keberapa tadi? Ya, yang ketiga. Yang keempat. Apakah kedudukan niat di dalam Islam? Yang keempat, untuk menilai baik buruknya amalan. Tuh, tuan-tuan, penilaian elok tak elok amalan niat itu contoh. Tuan-tuan niat baik. Tuan-tuan buat benda yang tak baik tetap tidak baik. Tuh, tuan-tuan niatnya baik, tapi yang dibuat tidak baik, tetap tidak baik. Jadi niat ini penentu. Nak menentukan amalan bukan pada amalannya, menentukan amalan pada niat orang yang beramalnya. Contoh, tuan-tuan sedekah, beramal sedekah, sedekah itu baik atau baik? Baik. Tapi tuan-tuan beramal hanya nak menunjuk-nunjuk pada orang, hanya nak ria dengan orang, agak-agak amalan itu baik atau baik? Tak baik. Kenapa? Niat. Kenapa? Tuh. Jadi disitulah. Maka niat ini adalah untuk menentukan. Tuh. Baik buruknya amalan dengan niat. Misal niat dengan ikhlas. Ah, nanti kita akan bincang. Niat, ikhlas, redo. 15 perkara, 3 kata kunci. Anda pernah sebut. Kalau tuan-tuan masih ingat selama 2-3 bulan yang lalu. Tuh. Jadi kedudukan niat dalam Islam untuk menentukan baik buruknya amalan yang dilakukan. Tuh. Itu pasal tuan-tuan, di sinilah peranan niat. Macam tadilah. Tuan-tuan datang ke sini. Kalau tuan-tuan datang hanya datang tak ada apa, tak ada apa-apa tuan-tuan. Dapatlah duduk, dapatlah dengar. Adakah ia jadi ibadah? Belum tentu. Kenapa? Karena tuan-tuan datang tak ada niat. Tuh. Tuan-tuan buat amal baik. Tuan-tuan niat hanya nak menunjuk pada orang yang kita jadi dermawan. Tak jadi juga. Menentukan. Ya. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Betul ya? Baik. Apakah kedudukan niat dalam Islam? Kedudukan niat dalam Islam yang kelima. Rohnya, jantungnya amalan, letaknya ada pada niat. Tadi nak menentukan baik buruknya amalan, yang kelima kedudukan niat sebagai rohnya amalan, intipati, apalagi itu ya. Kedudukan niat dalam Islam yang kelima sebagai intipati, sebagai rohnya, sebagai pusatnya, senternya amalan, letaknya ada pada niat orang yang beramal. Yang lain tuh. Itu pasal Nabi sebut dalam hadis, niyatul mu'min. Ya, hadis riwayat Bukhari, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih utama daripada amalan orang yang tak beriman dalam melaksanakan amalan. Tuan-tuan niat saja. Allah sudah tulis.
daripada tuan-tuan buat tak ada niat. Maka rohnya amalan dalam Islam letaknya ada pada niat orang yang beramal. Maka kedudukan niat yang kelima, nak ulangi, kedudukan niat yang kelima, bahwasanya niat merupakan rohnya amalan di dalam Islam. Macam gitulah. Tuan-tuan hidup tak ada roh, tak hidup tuan-tuan. Badan ada. Maka roh amalan, terus kalau kita ni buat benda-benda yang baik tuan-tuan, kena ingat, niat itu yang paling utama. Cuman, niat orang Syafi'i, biasanya pakai mulut. Niat itu sebenarnya bukan di mulut. Mulut ini hanya penguat. An-niyatu fil qalbi wa ta'kidun bil lisani. Niat itu dalam hati, dikuatkannya dengan mulut. Bukan usolli nawaitu tak, tetik. Tuh. Cuma karena orang kita biasa pakai nawaitu, pakai usolli, usolli itu sebelum niat. Masa jangan gaduh. Apalah nawaitu-nawaitu. Tak ada zaman Nabi nawaitu. Iyalah. Memanglah. Niat itu bukan di sini. Niat itu di sini. Nawaitu kan sebelum usul. Sebelum Allahu Akbar. Dikuatkan dengan nawaitu. Niat itu. Angkat tangan. Kalau sholat lah kan. Allah. Time itulah niat. Mulut cakap Allahu Akbar. Hati. Saja aku sholat zuhur 4 rakaat. Tapi nak diseimbangkan tu payah, maka usolli dulu sebelumnya, baru takbir. Jadi nawa itu tu bukan niat, penguat niat. Jangan salah tu tuan. Itu pasal ada orang sampai nawa itu sampai 5 kali, 10 kali tak siap-siap. Usolli, balik lagi. Itu was-was. Tuh, al-was-wasu minasyaitan. Was-was itu datang daripada syaitan. Kan ada orang niat, kadang-kadang sampai usolli. Kenapa? Belum mengam, Ustaz. Kenapa? Kalau ada orang sampai niat sampai 10 kali itu bukan itu, memang itu was-was itu. Kenapa? Habit dalam bahasa orang putih dia. Engkau dah biasa macam itu, jadi macam itu. Relax dulu. Sekali jadi. Allahu Akbar. Ini as-us, as-us, usal, usol, usal, usol, usal, usol. Pernah tak tengok orang macam ini? Ada. Itu kalau zaman itu ditolak, woi, macam itu lah. Macam itu lah. Kena ingat tuh, niat bukan di sini. Ini hanya menguatkan apa yang ada di sini. Yang dibelenkan dengan apa yang ada di sini. Itu saja. Mulut bukan niat. Kena ingat tuh. Tuh gambarnya. Cuma karena orang kita biasanya niat pakai mulut, niatlah hanya untuk menguatkan apa yang ada di sini, yang dibelenkan dengan fokus yang ada di sini. Itu saja. Kena ingat lo, ya. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima. Kedudukan niat, ya, dalam Islam tu baik. Yang keenam. Apakah peranan niat? Ya. Yang keenam, ya, adalah untuk menentukan kualiti amalan yang dilakukan oleh seseorang. Ulangi, kedudukan niat yang keenam adalah untuk menentukan kualiti. Peringkat amalan seseorang bergantung sejauh mana kekuatan niat orang yang beramal tadi. Hah? Nomor tiga. Iya. Oh itu sudah tadi. Yang lima tadi, nomor enam tadi sudah. Lima. Ah iya, yang ketiga itu. Baik. Itu. Nah, baik. Itu tentang kedudukannya. Apa tadi? Peranannya. Baik. Sekarang, ya, cara nak menumbuhkan niat. Cara nak mendatangkan niat, macam mana cara agar niat kita ini betul-betul solid? Ya. Cara nak mendatangkan niat, nak menumbuhkan niat, ada 7. Kalau tuan-tuan berniat sesuatu, cara agar benda ini betul-betul mantap, niat ini tak mudah goyah,
ya, tak mudah robah, tak mudah rebah, nah, macam itu. Cara menumbuhkan niat ada 7 cara. Sudah berapa lama nih tuan-tuan? Tadi habis Johor pukul berapa? Sebab tidak boleh lebih dari 45 minit. Boleh lagi? Boleh. Belum 1 jam kan? Belum kan? Belum. Okey, nak tambah sikit lagi. Tak, nombornya masih banyak. Ya, baik. Cara nak menumbuhkan niat, macam mana agar niat ini kita tidak mudah goyah, tidak mudah robah, tidak mudah rebah. Baik, yang pertama, untuk menumbuhkan niat yang pertama dengan keyakinan. Kalau tuan-tuan niat itu tak mudah robah, tanamkan keyakinan. Dengan yakin niat tak akan robah, tuan-tuan. Orang kadang-kadang niatnya robah sebab keyakinannya kurang. Itu. Cara nak memantapkan niat yang pertama dengan keyakinan. Tuh. Keyakinan berkait dengan keimanan. Tuh. Tengok orang zaman dulu, contohlah dalam peristiwa hijrah lah, ini isu semasa kan. Mereka tahu di Mekah dia sudah ada apa-apa. Di Madinah belum menjanjikan apa-apa. Tapi dengan sebab niat dia yakin. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kan hijratu ila Allah wa rasul fa hijratu ila Allah wa rasul wa man kan hijratu ila dunya yusibu aw imra'atin yanqihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Untuk menumbuhkan niat yang pertama dengan keyakinan. Kalau tuan-tuan ada keyakinan yang mantap, insyaallah niat tidak akan mudah berubah. Kadang-kadang orang mudah berubah niat sebab apa? Sebab keyakinannya belum stabil. Keyakinannya belum standar. Kenapa? Itu ya umat akhir zaman, tuan-tuan. Kita kadang-kadang mudah berubah niat hanya karena benda-benda duniawi. Habis. Iya. Satu. Yang kedua. Untuk menumbuhkan niat, ya. Yang kedua, macam mana cara nak menumbuhkan? Yang kedua, ya, dengan keikhlasan. Tuan-tuan akan jadi niat itu kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas. Aku buat bukan karena apa-apa. Aku buat karena Allah saja. Ya. Untuk menumbuhkan niat, yang pertama keyakinan, yang kedua keikhlasan. Karena Allah, bukan karena mu. Kalau karena mu habislah, kalau mu habislah, Allahnya habis. Untuk menumbuhkan niat, ya, untuk memantapkan niat, keyakinan kena betul, yang kedua keikhlasan kena betul, yang ketiga, ya, untuk menumbuhkan niat yang ketiga, ya, adalah dengan bertawakal kepada Allah. Serahkan, saya nak buat apa yang saya buat ni, serahkan balik kepada Allah. Agar niat ini jadi betul, nak menumbuhkan niat yang ketiga dengan keikhlasan. Dengan apa tadi? Dengan tawakal kepada Allah. Serahkan urusan semata-mata hanya kepada Allah. Saya kadang-kadang sebab kita kurang tawakal, ya. Tuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, nanti Allah akan cukupkan. Dengan niat itu akan berusaha tawakal kita pada Allah. Sebab kalau orang kurang tawakal, habis. Gambarnya macam itu. Ya. Baik. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Untuk menumbuhkan niat. Ya. Untuk menumbuhkan niat yang keempat dengan mujahadah. Dengan melawan. Dengan memerangi. Contohnya apa? Tuan-tuan niat Isnin Kamis nak puasa. Tiba-tiba Allah, ya Allah, saya dah niatnya, saya akan lawan nih. Saya Isnin Kamis nak puasa. Tuan-tuan niat malam nak bangun. Ya Allah, macam zombie tuan. Saya kena lawan nih. Kenapa? Lawan, tatap lawan. Coba kalau kita niatnya tahu, mujahadah kita ni tumbang tuan. Pap, Allah, tidurlah. Lambat lagi subuh. Bolehlah mimpi lagi sampai Los Angeles katanya.
Kenapa? Karena tuntun tidak mujahadah pada nafsu kita, mujahadah pada tuntun akan kalah niat. Kenapa? Sebab tuntun kurang mujahadah. Nak memantapkan niat kena ada mujahadah, memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Contohnya tadilah, tuntun niat nak bangun malam, nak jaga ibadah waktu malam. Bukan senang, tuan-tuan. Iya, boleh kata orang lain, anak sendiri, tuan-tuan. Ya Allah, kalau badan pernah sangat. Ya. Nak bangun malam tuh. Bangun ngam-ngam aja setengah jam. Biasanya itu standar lah. Itu paling standar tuh, setengah jam tuh. Itu udah, itu takat maksimum dah. Nak bangun awal tuh. Allah. Bukan tak bangun, dah bangun dah. Mujahadahnya kalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak memantapkan niat, nak menumbuhkan kekuatan niat, perlu ada namanya mujahadah. Tak ada mujahadah kalah kita, tuan-tuan. Pasal tuan-tuan cek, coba saya niat nak jaga jemaah. Saya niat nak istiqomah ke surau. Tengok, tuan-tuan menang ke kalah. Tuh, niat sudah, saya nak jaga surau, saya nak jaga berjemaah. Ada aja kadang time tula, ngek-ngok. Lambat juga. Orang kerja, meeting lah, sibuk lah, kerja tak habis lagi lah. Lalas lambat juga. Itulah mujahadahnya, tuan-tuan. Bukan senang. Pasal nak menguatkan, nak menumbuhkan niat, perlu ada mujahadah. Itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Macam manakah untuk menumbuhkan niat dalam hidup? Yang kelima, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah. Niat tuan-tuan akan jadi mantap, niat tuan-tuan akan jadi kuat kalau tuan-tuan sentiasa bersahabat, berkawan, bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Insyaallah niat itu jadi kuat. Ini jenis kaki-kaki 10% lah, jenis kaki-kaki macam-macam 10% tuan. Sikit-sikit. Ini berapa nih? Tak jadi tuan. Itu masalah. Dalam berkawan nih ada 8 jenis. Ini tahun depan nanti yang dibincang. Ini banyak nomor nanti kalau keluar tuan. Ya, kalau kita berkawan dengan orang yang ahli dunia, kita hanya akan ada ketamakan dan tamak haluba. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang bodoh, maka kita akan menjadi pola pikir kita jadi orang bodoh. Padahal tuan-tuan tidak bodoh. Pasal almar'u mir'atul mar'i, seseorang adalah cermin pada diri orang yang tersebut. Tuh tuan-tuan. Iya. Gambarannya. Almaru ala dini kholili, hadis yang lain, seseorang berteman dengan siapa orang yang ada di sekelilingnya. Nampak gambarannya macam itu, ya. Nah, nak menumbuhkan niat apa tadi yang ke berapa tadi, yang kelima, sekarang yang keenam. Macam mana cara nak menumbuhkan niat? Yang keenam, ya, memperbanyakkan doa kepada Allah. Ya Allah, saya dan niat, ya Allah, jangan kau lemahkan ya saya Allah. Saya dah niat nak gini. Minta pada Allah. Tuh. Niat kita akan kuat, niat kita akan mantap kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat apa yang tuan-tuan sudah azamkan, yang tuan-tuan sudah canangkan, yang tuan pun sudah niatkan agar jangan berubah. Untuk memantapkan niat, yang keenam adalah dengan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan yang ketujuh. Ya. Macam mana cara nak memantapkan niat? Cara nak menumbuhkan niat ini nih agar jadi betul. Ya. Yang ketujuh adalah dengan redha dengan ketentuan Allah. Ya. Kalau tuan sudah buat, tiba-tiba tak dapat juga. Saya ada niat ya Allah, tapi ini mungkin apa yang saya redha ya Allah. Ya, ana niat nak bagi yang terbaik kepada istri. Tapi lah endingnya tetap saya tentang Allah. Macam mana agar niat ni betul-betul ini? Serahkan balik, redha dengan ketentuan Allah. Itulah 7 cara, ya, tuh apa namanya, untuk menumbuhkan niat di dalam hidup kita. Baik. Sekarang last satu lagi ya. Sekarang penyakitnya niat. Ya, atau mungkin virusnya niat.
cabarannya niat. Tuh. Ya. Kalau tuntun niat, kadang-kadang niat ini tercabar loh. Cabaran niat, ya. Ya. Tuh. Yang pertama, ya, cabaran niat dalam Islam yang pertama, ya, jangan inginkan kemasyhuran. Kadang-kadang kita niat, kadang-kadang kalah, udah dikenal, niat jadi rubah. Cabaran niat yang pertama, jangan kita niat untuk menginginkan kemasyhuran. Kadang-kadang niatnya betul pada awalnya, kadang-kadang setelah dikenal, dah jadi lain pula dah. Cabaran niat kemasyhuran. Keglamoran. Apalagi itu. Itu cabaran. Asalnya betul. Tiba-tiba takdirnya Allah, oh, dah jadi famous, jadi glamour, dah jadi lain pula. Itu cabaran, Tuhan. Walau macam mana pun ya Allah, janganlah sampai ya engkau niatkan rubah aku ini, kenapa? Dengan sebab aku jadi orang yang terkenal dan dikenal. Yang kedua, cabaran niat. Ya, yang kedua, jangan kita suka menuduh orang lain. Kadang kita niat, sudah oke dah, tiba-tiba ada penghalang pula, orang lain yang disalahkan pula. Ini enggak sebenarnya engkau nih, engkau. Ini aku jadi begini. Padahal mungkin ia salahnya pada diri kita. Itu cabaran niat. Kadang-kadang orang lain yang jadi penghalang, dah orang lain pula. Mungkin padahal menentu salahnya pada kita. Tapi itu cabaran. Cabaran niat yang tuan-tuan kena hadapi, mungkin manusia akan jadi penghalang pada kita. Tapi ingat, jangan salahkan di sini, mungkin akunya begini. Dua. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Cabaran niat. Yang ketiga, jangan suka kita menunjuk-nunjuk pada orang. Kadang-kadang ini buat amalan nih, nak ditunjuk, nak show off. Tuh, maklum dan ini semua kan, nak ditunjuk pula. Ya Allah, mudah-mudahan anak apa yang anak sampaikan, nomor-nomor yang anak keluarkan pada siang ini, bukan anak nak menunjuk pada Tuhan, yang anak ini paham, tak. Itu yang anak sampaikan. Tuh, itu cabaran. Bimbang-bimbang anak tunjuk nih, bimbang-bimbang niatnya tak betul, ikhlasnya tak jadi. Habis itu Tuhan. Tak dapat apa dah, dapat penat aja tu Tuhan. Tuh, ya, itu cabaran yang ketiga. Yang keempat. Cabaran dalam beramal yang keempat. Ya, yang keempat. Berbuat semampunya, jangan dipaksakan. Jangan terpaksa. Cabaran niatnya, buatlah semampu yang kita boleh buat. Jangan dipaksa. Bimbang-bimbang dipaksa nanti, bimbang-bimbang niatnya sudah tak betul, ikhlasnya jadi tidak ada. Tapi memang dalam beramal kena ada namanya memaksa diri. Memaksakan diri tak apa. Tuan-tuan macam tadi, malas bangun pagi, ya Allah saya sudah niat, ya Allah saya kena, itu memang lah. Tuh. Tapi kalau tuan-tuan orang yang ini semua, minta maaf Tuhan, saya tak boleh yang ini. Tuh. Jangan kita memaksakan diri. Itu cabaran. Tuh. Yang kelima. Ya. Ya. Cabaran amalan yang kelima. Ya. Cabaran amalan yang kelima, kurangnya kesabaran. Ini. Biasanya cabaran kita nih, kita kurang sabar. Ya, cabaran niat yang kelima, kurangnya kesabaran dalam melakukan perbuatan tadi. Itu cabaran. Karena kurangnya kesabaran. Yang keenam. Ya. Yang keenam. Cabaran niat yang keenam. Ya. Yang keenam. Jadikan. Ya. Jadikan redha Allah sebagai matlamat yang utama. Kalau tuan-tuan niat ini akan betul, cabaran kita ini, jangan benda yang lain. Jadikan redha Allah adalah matlamat yang utama. Insya Allah cabaran niat takkan tuan-tuan dapat. Ya, cabaran niat yang keenam, ya, jadikan redha Allah sebagai matlamat yang sebenarnya. Gambarannya. Ya. Yang ke-8. Yang ke-7? Apakah cabaran niat?
di dalam hidup. Cabaran niat yang ketujuh, ya. Ya. Yang ketujuh, jangan kita tamak, ya, dengan benda yang tidak ada di dalam genggaman kita. Jangan kita tamak dengan benda yang tak ada. Kalau itu tuh niat, tak apalah. Niat aku ni jalan dah. Ada, ada, tak ada, tak ada. Aku nak juga. Oh, nampak? Tak jadi itu. Ya, mengejar target, boleh. Bercita-cita yang terbaik, boleh. Tapi jangan sebab tuan-tuan nak mengejar target, sehingga kan tuan-tuan lupa apa niat sebenarnya. Kadang-kadang mungkin dalam dunia bisnis, mungkin kan ada kan? Dunia bisnis apalah itu. Tapi dalam dunia beramal, ya, jangan. Jangan kita tamak dengan benda yang tak ada dalam tangan kita. Dalam kita ini, kita jalan. Ada-ada, tak ada, tak apa. Tuh, insya Allah cabaran niat tak ada, tuan-tuan. Kenapa? Niat aku dibuat. Contoh. Tuan-tuan, kita dah buat yang terbaik. Ya. Kita nak buat, okay lah, nih, buatnya nih, ini. Tuh. Kita nak. Kita niat ni nak buat nih, ini. Tapi, tiba-tiba tak dapat, tak boleh. Sudahlah. Yang penting, inilah yang termampu. Bima-bima nanti niat tu jadi tukar lah. Niatnya hanya nak mengejar. Contohnya apa? Anda selalu buat kan, buat program ini kadang-kadang kan. Anda tidak ada niat nak ziarah. Ziarah. Tak adalah niat nak buat. Tak ada. Bimbang-bimbang. Kalau nanti itu tak dapat. Oh, nanti sakit hati satu. Kalau dapat, sombong dua. Kenapa? Karena itu cabaran. Tuh, cabaran niat. Jangan kita merasakan lebih dari apa yang ada dalam tangan kita. Jadi relax. Itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh, yang kelapan. Ya. Yang kelapan. Cabaran niat yang kelapan. Ya. Jangan kita kedekut dengan pujian dan jangan kita marah dengan cacian. Cabaran kadang-kadang yang cabaran niat nih. Kalau orang puji, oh jadi lain. Kalau orang caci, jadi lain. Jangan, itu cabaran, tuan-tuan. Tuh, jangan kita kedekut dengan pujian, jangan kita marah dengan cacian. Tak apa, orang puji alhamdulillah, orang tak puji tak apa. Tuh. Nah, kalau tuan-tuan rasa bangga dengan pujian, niat itu sudah tak betul. Tuan-tuan terus terang. Ana digelar di Lembah Kelang nih, Ustaz Nombor. Ana pun tak tahu kalau ada ustaz macam mana saya kalau ceramah keluar nombor. Dah Allah bagi. Anda pun tak tahu macam mana. Ini bukan ngarang, tuan-tuan. Nak ngarang, pikiran tengah tak betul. Memang tak jadi, tuan-tuan. Nak ngurut nomor tu satu hal. Ya, anda tak tengok buku, tuan-tuan. Buku tertutup. Macam mana boleh keluar? Allahu a'lam. Allah bagi. Nak ngarang, bukan ngarang, tuan-tuan. Nak nyusun lagi, bukannya senang. Allah bagi. Tapi apalah aku sama hewan, kau senyap aja. Ah, tak jadi, tuan-tuan. Tak jadi, itu. Sudah jadi, itu cabaran. Niat anda hanya menyampaikan ilmu, hanya berkongsi. Bab orang puji, orang caci, terpulanglah. Cabaran niat itu, tuan. Kadang-kadang kita niat, kita jadi tukar. So, orang caci. Alah, malahlah. Tak ada apa pun. Habis. Dunia dakwah adalah dunia yang syarat dengan pujian. Dunia dakwah adalah dunia yang syarat dengan cacian, makian. Biasa, tuan. Anak dah lidah macam itu, tuan. 23 tahun. Tuh. Dah masak, dah matang, dah busuk lagi, tuan. Bukan masak lagi. Iya, itu cabaran. Cabarannya apa? Kadang-kadang kita kedekut dengan pujian, kadang-kadang kita marah dengan cacian. Apa salah kalau orang itu bagus? Baguslah. Apa salah? Kalau orang marah, kalau orang caci jangan marah. Tak apa, itu hal dia, itu hak dia. Itu yang ke-8. Dua lagi, yang ke-9. Cabaran niat, ya. Tuh, ya. Yang kesembilan, beramallah secara diam-diam, itu lebih selamat. Cabaran amal, cabaran niat ni, untuk tuan-tuan tak tercabar, buat benda ni senyap-senyap. Insya Allah niat tu takkan tercabar, tuan-tuan. Kadang-kadang kita punya cabaran ni,
Kita buat ni over sangat. Kita buat ni glamour sangat. Ah, itu yang kadang-kadang niat itu jadi cabaran. Cabaran niat yang kesembilan, beramallah secara diam-diam. InsyaAllah niat ini kurang cabarannya. Tuh nampak? Tuh. Ya. Tak payahlah cek besar, cek besar. Buat aja lah. Nak cek besar pula. Aduh. Ya. Lebih baik beramal secara diam-diam, cabaran niat tak akan banyak, tuan-tuan. Kadang-kadang niat kita ini tercabar. So apa? Kita buat amalan secara terbuka sangat. Bukan salah, bukan salah. Kalau rasa tuan-tuan confident, buatlah secara terbuka. Tuh. Bimbang-bimbang tuan-tuan buat amalan terbuka, jadi niat tuh jadi lain. Niat, nak. Tuh. Nak mengurangkan cabaran niat, buatlah amalan secara senyap, secara diam-diam. Ya. Dan yang ke-10, cabaran amalan yang ke-10, ya, dengan menanamkan sikap wara dalam amalan. Cabaran niat yang ke-10 dengan menanamkan sikap wara, berhati-hati, selektif dalam beramal. Insyaallah niat kita tidak akan banyak cabaran, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ini kurang hati-hati. Tuh. So, itulah 10 jenis cabaran dalam kita melaksanakan niat dalam amalan hidup di dalam dunia ini. Jadi, tuan-tuan, itulah perkongsian kita pada pertemuan kali ini. Mari, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat, buatlah. Tapi tolong, starting dari apa kita buat, nawaitu itulah yang pertama. Betulkan niat. Sama-sama, anda bukan ngajar tuan-tuan, bukan. Anda kongsi sama-sama, yang anda pun dalam amalan, pasti ada niat. InsyaAllah. Ya. Dengan asbab niat yang tuan-tuan lakukan, Allah akan mencatat kita sebagai ibadah. Ya. Jadi, setakat ini sajalah perkongsian kita. InsyaAllah. Bulan depan ya, kita akan bincang ikhlas. Ini niat kan, niat habis. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan apa? Kenapa kita kena ikhlas? Niat satu, betulkan niatnya, ikhlas melakukannya, redha Allah yang dicari. Itu kata kunci. Kata kunci amalan apa sebut? 3. Betulkan niat, ikhlaskan amal, redha Allah yang kita cari. Ya, baik. Tidak perlu ada soalan. Kepaham tak paham, buat-buat paham sajalah semua. Baik, Allah alam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minal syakirin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا اللهم اشفي مرضاها اللهم اشفي مرضاها اللهم اشفي مرضاها اللهم اشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا الما برحمتك ارحم الراحمين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ربنا عليك توكلنا ولك انبنا واليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته